Hai, hai, hai. Dangdut lovers yang ada di rumah, apa kabar? Hai, apa kabar? Kawan semuanya. Hai, sudah lama tidak berjumpa. Selamat malam Danang ucapkan untuk seluruh dangdut lovers yang ada di rumah ini. Ketemu lagi ya sama Danang di program acara yang ditunggu-tunggu setiap waktunya. Apalagi kalau bukan di Studio Dangdut. Dangdut banget loh. Tenang aja, kita masih setia menemani Anda semuanya. Menghibur Anda semuanya dengan lagu-lagu dangdut yang hits, yang kekinian. Dengan penyanyi-penyanyi yang spektakuler, viral, punya banyak prestasi dan bintang tamu yang Anda tunggu-tunggu pastinya ya. Dan tentu saja malam hari ini gak bakalan seru kalau kita gak ditemani sama Gemilang Project. Walaupun cuaca gak menentu ya, kadang hujan, kadang panas, kadang sayang, kadang ditinggalin gitu ya. Gak boleh curhat ya. Tenang aja, kita gak bakalan meninggalkan Anda semuanya karena masih ya, masih banyak hal-hal seru yang kalian tunggu-tunggu pastinya di Studio Dangdut. Nah, tapi ini ada yang seru. Yang pertama yang bakalan bikin seru adalah Danang pengen nantangin Gemilang Project semuanya. Karena kan beda, Studio Dangdut kali ini ada di studio yang megah. Wow, studio musisinya baru. Juga pakai jas. Wow. Bayarannya tapi tetap aja segitu. lu curhat lu, mas kopi, mas kopi, mas. Emang gue Starling, lu minta kopi sama gue. Aku udah punya, ini apa? Itu apa tuh? Ini apa? Hey, itu mah Umi. Nah, ini ada satu games. Danang pengen ngajakin kalian semuanya untuk melakukan opening menyapa pemirsa yang ada di rumah, dangdut lovers yang ada di rumah, tapi pakai abjad. Contohnya gimana contohnya? Contohnya misalkan contoh, Danang mau contoh. Nyebutin kata abjadnya A, A. Apa kabar dangdut lovers yang ada di rumah? Gitu. Lanjut habis huruf A, huruf apa? Huruf B. Huruf apa? B. Huruf apa? B. B, 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 Agoy B. 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 Baik, kita semua sehat untuk menghibur semua. Oh ya, pintar, pintar, pintar. Gitu contohnya ya, gitu contohnya ya. Iya, 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 iya. Yang gak bisa ngelanjutin abjadnya, dikurangin budgetnya. Nah, bakalan ada hukumannya, nanti ada hukumannya ya. Kita mulai dari sekarang, let's start the games dengan abjad yang pertama huruf A. Apa kabar dangdut lovers yang ada di rumah? B. Bapak-bapak, ibu-ibu apa kabar? C. Cantik-cantik. Kelamaan lah kelamaan. Lu kelamaan lu. Lu kebanyakan mikir. Lu kebanyakan mikir. Bener. Ya, jangan lu pikirin cicilan masih bulan depan, men. Ya, jangan sedih. Ya. Dia kalah, ada hukumannya nih. Nah, yang kalah bakalan pakai kacamata ini. Wah, gelap-gelap tuh. Wah. Kita lanjut. Tadi udah dilanjutin dari A, B ya. Apa kabar dangdut lovers yang ada di rumah? Bapak-bapak, ibu-ibu gimana kabarnya? Lanjut huruf C. Cantik-cantik yang di rumah ya. D. Dengan senang hati, ayo nonton Studio Dangdut. Jangan lupa nonton terus Studio Dangdut. M, M, M. Para pemirsa. Salah. Kalau lo bikin para pemirsa, nanti Bunda Inul nyanyinya juga salah. Para penonton. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Jadi begitu dong, pakai. Itu mah pas banget dah. Pas banget dah. Lanjut. Lanjut dong. Lanjut. Lanjut. Lanjut dong. Apa kabar dangdut lovers yang ada di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. C, ceritakan masalah Anda. E, jangan lupa nonton Studio Dangdut. F. Ah. Pakai kacamata. F. Pikiran melayang, bener. Hidup tak tenang, nonton Studio Dangdut aja. Yeay. Gitu loh. Gak bisa tuh, eh. Ini pakai nih. Pakai kacamata. Bagus. Bagus.
Namanya juga Studio Dangdut kan ya. Kalau gak seru bukan Studio Dangdut. Iya. Tapi yang bikin kita seru hari ini tuh gak cuman games pembuka dari Danang dan para musisi ya. Apa dari aja? Gemilang Project. Tapi ada bintang tamu yang menarik. Yang bakalan hadir di episode kali ini. Dan yang pasti bintang tamunya keren-keren. Ini ada... ada 2750 bintang tamu. Wah. Pantesan parkiran penuh. Iya, ya. Antri. Iya, bintang tamunya ngapain? Lala, ye 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 ye. Lala, ye ye ye. Cuma penonton. 2000 orang. Bintang tamu ya. Tapi ini bercanda doang ya. Karena ini yang spesial hari ini adalah bintang tamu yang punya prestasi. Ganteng. Mantap. Ya, salah satu juara ajang pencarian bakat. Bagus. Ini namanya kayak ini, kayak motor. Rem, rem. Kita panggil bareng-bareng yuk. Astra KDI. Hey, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astra. Sehat, Mas Danang. Mohon maaf, penyanyi baru ya. Agak iya. Sini. Oh iya, oh, iya, iya, iya. Sini ya. Di situ, baik. Astra. Gosip iya. Atau fakta? Oh salah ya. Enggak. Bukan. Astra, selamat datang di Studio Dangdut. Ini ya. Pertama kali Astra. Perdana. Astra manggung di Studio Dangdut. Ya. Dan kemarin Astra ini adalah salah satu juara di ajang pencarian bakat di kontes dangdut Indonesia. Alhamdulillah. Juara berapa Astra? Juara dua. Ceritanya aku pura-pura gak tahu. Iya. Padahal gue juri. Padahal dia jurinya. Juara dua. Alhamdulillah. Biasanya juara dua yang paling moncer. Amin. Iya beneran. Amin. Ya. Gitu. Yang penting lu banting harga aja, Mas. tapi Astra kalau ngomongin dangdut yeah. Indonesia sebagai juara dua di kontes dangdut Indonesia, apa yang menurut Astra sudah berubah dari diri Astra? Yang sudah berubah cengkok. sedikit. Karena apa? Sedikit. Oh, enggak. Sedikit. Sedikit ya. Sedikit. Enggak yang udah mulai berubah lingkungan sama pengetahuan lagu dangdut ini udah mulai banyak insya Allah. Udah mulai banyak. Lingkungan Astra kan aslinya adalah lingkungan dari... anak band banget. Band di Padang. Bener ya? Iya. Di Padang. Masih ingat gak sama lagu Padang? Masih. Beneran? Masih. Kita tantangin Astra ya. Kita tantangin Astra buat nyanyi lagu Padang. Ada. Ini ada satu lagu yang bakalan kece banget. Spesial juga buat seluruh dangdut lovers yang ada di rumah. Gemilang Project. Oke. Sikat bareng-bareng. Tangi di rantau dari Astra KDI. Sikat.